Katanya ya, Mas Yudis sudah pernah ke 8 negara ya Mas ya? Iya, kurang lebih. Ikutin kompetisi bidang IT, ICT lah lebih tepatnya ya. Ikut lomba? Iya, lomba okay. ICT sama ikut short course. Selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada dan juga pemirsa podcast Pratiwi Radio. Kita kembali hadir di program acara podcast Pratiwi yang tentunya kita selalu mengundang narasumber dengan berbagai background pekerjaan. Dan untuk hari ini atau edisi hari ini kita sudah kedatangan tamu dari anggota HIPMI ya. Dulu pernah ada Mas Halif, tapi sekarang beda. Siapa? Nah, kita langsung sapa saja. Ada Mas Yudis. Ya. Selamat pagi, Mas Yudis. Selamat pagi. Ini ada Mas Yudis, ternyata teman pendengar dan juga pemirsa, rumahnya nggak jauh dari Pratiwi Radio ini. Ya. Sama-sama di Perumahan Taman Sari ya. Perumahan Taman Sari Indah. Bahkan satu ini ya, Mas ya. Tetanggaan kita kayaknya, ya, Mas ya. Bisa jadi. Oke, baik, untuk pendengar Pratiwi yang mau bergabung, mau mengirimkan pesan atau mau tanya-tanya sama Mas Yudis, kira-kira Mas Yudis ini seorang pengusaha, anggota HIPMI kan harus jadi pengusaha gitu ya Mas ya. Kira-kira usahanya apa, mau ditanyakan atau mau pengen mengkorek informasi-informasi lain, mungkin mau sharing-sharing sama Mas Yudis, boleh. Silakan kirimkan saja di 083 8533 0-5 kali. Kita ke Mas Yudis, ini ikut anggota HIPMI ya Mas ya? Iya betul. Dari tahun berapa sampean ikut HIPMI Mas? Kita dilantik pada tahun 2001 kemarin. Jadi, 2021, ya, berarti tahun kemarin? Iya, jadi kurang lebih udah setahunan lah kita di HIPMI gitu, di kepengurusan yang baru ya, di ya. 2021 kemarin itu. Kalau dilihat Mas Yudis ini kayaknya masih muda, udah nikah belum Mas? Udah berkeluarga. Udah berkeluarga Mas? Iya, udah berkeluarga. Sudah punya anak? Udah punya anak. Oh, sudah punya anak, saya ya? Saya udah dua. Udah dua? Iya, asli Bondowoso tapi kan Mas Yudis ya? Kalau lahir sebenarnya itu di Jombang. Cuma Jombang, dari SD, ya. SMP, sekolah saya di Bondowoso. Jadi ikut almarhum bapak saya dinas di Bondowoso. Akhirnya saya SD, SMP, sekolah di Bondowoso. Oh, iya. Jadi iya, bisa iya dibilang kalau aslinya, kalau asli masa kecil, iya masa kecil saya di sekitar sini. Cuma remaja sama kuliah saya udah di luar kota gitu. Jadi di Jombang ibaratnya ngampung lahir aja sih. Tapi tetap ya Mas ya, nama Jombang tetap ada di hati sampean Mas. Iya masih Bondowoso juga. Dulu di SMP mana sampean Mas? Saya SD dulu di Dabasa 6, sekarang Dabasa udah 6. Dilebur jadi Dabasa 1. Kemudian untuk SMP-nya di SMP 2. SMP Negeri 2 Bondowoso. Bondowoso. Untuk SMA-nya saya di Malang. Di kuliah di Surabaya sama di Jogja. Oh, itu kuliahnya SMA-nya di Malang. Itu PP pulang ke Bondowoso atau kos saya di Malang. Kos. Iya. SMA udah ngekos sama. Jadi gini ceritanya itu, saya kan kebetulan SMP itu hobi di elektronik ya. Okay. Jadi SMP kelas 2 itu saya udah beli sorden, kemudian beli lampu, beli kabel, ya belajar nyolder-nyolder gitulah, walaupun nggak ada yang ngajarin gitu. Kemudian SMA itu pengennya masuk SMK, jurusan elektro atau listrik. Kebetulan waktu itu di Bondowoso belum ada. Belum ada. SMK waktu itu pertama kali yang untuk jurusan listrik itu kan SMK 3. Waktu itu zaman saya lulus STM sini ya. Waktu itu waktu saya lulus itu belum ada, belum dibuka. Masih belum ada. Pas saya kelas 2 baru dibuka sini. Akhirnya saya kan pengen ambil SMK atau STM jurusan listrik, kemudian saya cari-cari dan karena waktu itu almarhum bapak saya punya kenalan saudara di Malang, akhirnya saya sekolah di sana, ambil jurusan listrik di STM di Malang, di Singosari gitu. Berarti berhenti ya SMA kelas 1, kelas 2, kelas 2-nya pindah ke enggak, SMA. Lulus SMP maksudnya. Lulus SMP saya masuk STM jurusan listrik gitu. Jadi gitu ya. SMA saya di Malang, Malang. Ya. Kemudian kuliah saya nerusin di Teknik Elektro di Surabaya.
SMK, sorry, S2 ambil IT. Ambil IT-nya? Iya. Oke, okay. S1-nya di Surabaya? Iya. Universitas apa itu? Di ITS. Oh, di ITS iya, ya? Teknik Elektro ITS Surabaya. Wah, luar biasa ya. Itu salah satu universitas impian Andri juga dulu. Iya, Mas. Ikut berarti masuk kuliah di ITS dulu jalur apa itu? Ikut beasiswa atau ya, mandiri? Tes mandiri. Ya? Tes tulis apa ya dulu namanya itu? SPB ya, apa SNMPTN ya? Oh, kayak gitu ya. Iya. SBM, Mas. SNMPTN kan pakai nilai. Iya, pakai yang tes itu loh, Mas. Dulu yang urek-urek itu apa namanya itu? Yang menjawab salah satu pilihan yang benar di lingkari itu. Oke. Okay. Nah, dan langsung terima sama yang dulu. Iya, alhamdulillah. Tahun berapa itu, Mas? Saya tahun 2006. 2006. Oh, 2006. Waduh, saya masih SD itu, Mas. Iya. Jadi lumayan lah, lumayan lama udah. Lumayan lama ya, Mas ya. S2-nya dan saya 2017 kemarin baru, Mas. Jadi 2017. Saya satu lulus dan saya masuk S2 itu agak lama memang. Agak lama. Dan memang sebenarnya enggak ada niatan untuk masuk S2. Mm-mm. Cuma karena ada tawaran beasiswa dan saya ditawari beasiswa itu, ya udah saya ambil kan. Karena kesempatan enggak datang dua kali. Gitu. Nah, itu kesempatan tidak datang dua kali, langsung diambil aja gitu ya. Setelah lulus S1, katanya nganggur atau udah bikin usaha? Enggak, saya sempat bekerja di beberapa instansi anak perusahaan BUMN ya. Oke. Okay. Selama beberapa tahun. Nah, kemudian karena waktu itu saya merasa saya punya hobi dan kemampuan skill di bidang elektronics. Iya. Yeah. Dan waktu itu sepertinya saya melihat ada peluang yang cukup besar, ada pasarnya lah istilahnya. Oke. Akhirnya saya memberanikan diri bikin CV waktu itu, bikin CV di bidang elektronik dan robotik. Oke. Ya waktu itu saya belum punya link jaringan dan belum punya klien sama sekali gitu kan. Saya cuma waktu itu belajar bagaimana caranya saya dapat klien atau dapat customer lah istilahnya. Iya. Ya udah saya nulis proposal, buat brosur. Waktu itu yang saya tawarkan adalah jasa eskul robotik sama jasa untuk membuat alat-alat di bidang elektronik, terutama buat skripsi. Waktu itu. Oke. Okay. Dan untuk yang jasa buat skripsi saya tempel tuh di perguruan tinggi yang ada jurusan elektronya. Biasanya kan ada yang ini ya, ada anak-anak yang lagi tugas akhir atau skripsi kesulitan ya. Saya buka jasa itu. Okay. Sama saya coba nawarin eskul robotik di beberapa sekolah. Waktu itu sasaran saya di Jember sama di Bondowoso. Kalau saya di Surabaya sama Gresik dan sekitarnya udah banyak tuh kan. Udah ya. Dan rata-rata mereka yang handle itu teman saya juga, alumni ITS sama alumni PENS. Jadi saya ambil pasar di sini. Dari 7 proposal yang saya masukin, ada yang tertarik 4 sekolah. 4 sekolah. Waktu itu lumayan lah buat nyawali saya 2015 tuh, Mas. 2015 tuh, saya masih SMA, Mas. SMA kelas 2 itu ya. Oke. Okay. Kemudian ada beberapa juga yang masuk anak-anak mahasiswa yang minta bikin skripsi. Nah, okay. Akhirnya dari situ ya lumayan lah. Waktu itu saya masih sambil kerja di perusahaan. Saya ditempatin sebagai engineer ceritanya waktu itu. Engineer di salah satu perusahaan di Gresik. Nah, Senin sampai Jumat pagi sampai sore saya kerja, malam itu saya garap proyekan itu. Oke. Okay. Garap proyekan. Sabtu Minggu saya balik ke sini ngajar. Ngajar gimana, Mas? Eskul. Eskul robotik. Di sekolah di mana itu? Di Jember. Di ada sekolah. Okay. Boleh saya sebutkan? Di sensor aja. Ya. Di Jember sama ada beberapa di Bondowoso waktu itu. Oh, di Bondowoso ada juga? Ada juga. Oh, oke. Okay. Nah, ngajar robotik terus gitu, Mas. Kurang lebih 2015 sampai 2017 waktu itu. 2 tahun ya. Saya resign
Karena waktu itu saya benar-benar resign karena saya dapat proyek yang lumayan besar. Jadi di situ tuh akhirnya dari proyek-proyek lah istilahnya. Yeah. Nah, saya mulai dapat proyek besar, saya baru berani meng-hire orang atau meng-hire karyawan untuk bantu saya gitu. Sampai hingga saat ini gitu. Nah, kemudian waktu itu saya berpikiran, jadi di sela-sela saya cari, saya juga sebagai marketing ya, saya juga sebagai engineer juga yang garap, kan saya pasti berpikir gimana nih caranya saya supaya dapat masuk ke suatu circle pengusaha-pengusaha, saya masuk ke kayak semacam ini ya komunitas ya, gitu itu. Kan untuk bisa memperbanyak klien saya gitu kan. Waktu itu saya berpikirnya sederhana. Tempatnya itu saya coba ikut kompetisi entrepreneur. Ikut kompetisi entrepreneur. Iya, ikut kompetisi wirausaha. Ya. Waktu itu 2012 yang pernah saya ikuti itu adalah Diplomat Success Challenge. Kalau Mas pernah dengar DSC namanya. DSC. Iya, Diplomat Success Challenge. Ada Mas Yudis, seorang pengusaha apa ini belum dikasih tahu tadi ya, langsung masuk ke usahanya ini ya. Iya. Jadi Saya itu bidang usahanya di digital teknologi ya. Jadi bagaimana membuat suatu sistem itu secerdas atau bahkan lebih cerdas daripada manusia gitu. Daripada yang bikin. Iya. Jadi teknologi yang digital kan lumayan banyak teknologi itu sekarang. Kayak mesin-mesin itu juga teknologi, tapi bidangnya kan mekanik gitu kan. Kalau saya di bidang digitalnya. Lebih tepatnya gampangnya di bidang IT itu aja. Nah itu orang paling gampangnya bidang apa? Bidang IT. Oke, tadi sampean sempat bilang bagian digital bikin apa namanya alat-alat elektronik gitu ya Mas? Iya alat, istilahnya itu device elektronik lah, bahasa umumnya sebenarnya. Iya bahasa umumnya device gitu. Device electronics. Jadi itu bagaimana si device itu atau si alat itu mempermudah kehidupan kita atau mempermudah pekerjaan kita. Okay. Kurang lebih seperti itu sih fungsinya. Salah satu produknya apa Mas yang sudah pernah dihasilkan atau mungkin ada klien yang pesan? Ya, saya punya dua produk. Sebenarnya ada beberapa, cuma jadi bisnis saya itu saya jual produk yang pertama, yang kedua itu di bidang konsultan ya. Konsultan di bidang IT sesuai dengan background saya, sama di bidang robotics, automation robotics istilahnya itu. Untuk produk sendiri ada dua brand yang lumayan terkenal di bidang per IT ya, di bidang per startup digitalan ya. Itu yang pertama adalah Fishgator, yang kedua adalah Agritron. Kemarin tanggal 25 November kemarin baru dapat penghargaan yang Fishgator di Jakarta di ID Nation. Juara dua untuk ID Nation kategori bisnis digital. Fishgator itu semacam platform ya untuk budidaya ikan gitu. Jadi budidaya ikan itu serba mudah. Pakai alat ini dengan device yang saya buat itu udah berbasis smartphone. Jadi semuanya bisa dilakukan menggunakan smartphone. Mungkin bisa di googling aja berita tentang Fishgator itu udah banyak yang muat gitu kan. Tapi cuma mungkin warga Bondowoso banyak yang gak tahu. berarti nelayannya yang atau yang punya tambak mungkin tambak ikan tinggal lihat lewat HP gitu. Iya. Secanggih itu ya sekarang. Iya. Pertanian juga ada Agritron itu bertani udah pakai smartphone aja gitu. Ya kalau di pertanian untuk apa itu? Untuk penyiraman. Oh, penyiraman. Pengubukan sama memonitoring suhu dan kesuburan tanah. Seperti itu. Simpel sekali, enak ya Mas kerja kalau kayak gitu ya. Iya. Tapi tentunya pasti harus punya modal yang besar juga kalau mau beli alatnya mungkin atau device yang ada ini. Memang untuk petani ikan menengah atas lah sebenarnya. Atau karena harganya pun udah jutaan ya. Untuk petani menengah atas juga. Jadi memang klien saya memang ya menengah atas kategorinya gitu. Karena alatnya memang lumayan mahal gitu kan. Tapi tingkat keakuratannya memang sudah teruji. 90%. 90%.
tentu sudah melalui berbagai macam lab dan udah penelitian dan udah tersertifikasi juga. Kan sekarang ada lembaga Kominfo itu yang mensertifikasi ya. Dan udah disertifikasi juga. Oke. Seperti itu. Jadi udah siap launching dan siap jual lah sebenarnya. Dan ada beberapa dulu walaupun belum disertifikasi udah laku gitu kan, udah terjual. Dan memang pasarnya memang spesifik gitu kan. Kalau di istilah bisnis, bisnis itu kan ada close market sama open market. Nah, bisnis saya itu yang close market, Mas. Jadi untuk bisa menjangkau customer-nya itu ya lewat circle dan komunitas bisnis gitu. Kalau open market kan kayak yang dijual di e-commerce, di marketplace, itu kan siapa saja orang bisa beli, itu open market istilahnya. Jadi bisnis saya kebanyakan adalah bisnis yang close market gitu. Close market ya. Iya. Terus berarti pemasarannya sampean ya ini ya, antara teman-teman mungkin ngasih info gitu. Iya, lewat circle aja sih sebenarnya. Ya, makanya sampean ikut HIPMI ini. Mungkin tujuannya itu juga, Mas. Iya, saya banyak ikut komunitas-komunitas itu, relasi dan sebagainya. Karena saya benar-benar yang dimulai dari nol banget ya. Dalam artian bapak saya bukan pengusaha, alam karena bapak saya bukan pengusaha gitu kan. Kakek saya bukan pengusaha. Mertua saya bukan pengusaha. Jadi saya di terah keluarga saya yang pertama jadi pengusaha. Jadi saya benar-benar mulai dari nol. Kenapa sampean kok berani menjadi pengusaha? Biasanya kalau sudah orang tua misal jadi ASN atau PNS gitu ya. Pasti anaknya juga kamu minimal kayak ayah atau lebih gitu. Ya, ada pasti ke sana gitu kan. Cuman waktu itu saya tipe orang yang introvert. Sampean introvert orangnya? Iya, introvert dan yang lumayan gak suka diminta perintah. Saya udah punya pengalaman kerja gitu ya, beberapa tahun, dan saya tipe orang kalau maaf istilahnya tuh gini. Gimana? Orang introvert itu kan cenderung memang kurang lebih sifatnya seperti ini ya. Kalau misalkan diperintah sama orang, lihat orangnya yang perintah. Kalau orang yang perintah itu orang yang disegani, dia mau melaksanakan. Tapi kalau orang yang perintah itu orang yang nggak disegani, maka agak ogah-ogahan gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah, saya kurang lebih orangnya seperti itu gitu kan. Dan untungnya di beberapa perusahaan saya itu atasan saya adalah orang-orang yang saya hormati gitu, yang saya segani gitu. Walaupun nggak jarang juga ketemu sama orang yang sebenarnya berdasarkan penilaian saya secara kapasitas itu nggak mumpuni gitu, tapi nggak tahu kenapa bisa jadi pimpinan gitu. Iya. Jadi itu saya sebenarnya yang nggak suka di sistem birokrasi gitu kan. Betul. Nah, karena yang terjadi sekarang kayak gitu kan, Mas ya. Iya. Minimal jadi PNS gitu. Makanya nanti dapat pensiunan kan gitu. Iya, pasti ada kesan itu, pasti ada. Tapi pernah juga sampean disuruh sekolah atau ikut tes-tesan gitu, Mas? PNS, CPNS. Iya, pasti pernah lah. Pernah ya? Iya, pasti pernah. Sekarang udah punya pekerja berapa, Mas? Karyawan berapa? Mas Yudis, sekitar 6 orang. 6 orang. Kalau IT kan enggak usah banyak-banyak, Mas. Iya. Simple, enggak kayak di yang lainnya gitu kan. Jadi saya benar-benar memperkerjakan itu seefektif dan seefisien mungkin. Oke. Dalam artian bagaimana mereka bisa bekerja sesuai dengan kapasitasi mereka semaksimal mungkin gitu loh. Kan biasanya kalau kita lihat terus terang aja di beberapa instansi itu kadang kayak rekan-rekan saya itu bingung kan cari kerjaan apa. Maksudnya itu saya tuh bingung saya kerjanya apa gitu. Nah, saya berusaha untuk seminimal mungkin itu mentedakan hal-hal semacam itu. Jadi saya lebih ke jobdesk kamu A, B, C, D, dan saya usahakan ya pasti ada kerjaan gitu kan. Jadi udah ditakar sama sebenarnya. Kamu ini, kamu ini kan yang ada ini. Yang programmer, ada yang mekaniknya, ada yang desain dan lain sebagainya. Berarti kalau perusahaan kayak sampean ini kan, misal kayak dari instansi pemerintah mau bikin aplikasi, misal dari dinas pendidikan, misal pernah juga, Mas? Pernah, ada saya menangani atau
mendapat proyek bikin aplikasi web atau aplikasi Android atau dua-duanya dari beberapa instansi pemerintah. Tapi bukan di Bondowoso, Mas. Duh, bukan di Bondowoso? Bukan, di luar kota malahan. Waduh. Di luar kota. Di Pasuruan, di Malang, Batu, di Surabaya, Malang. Yang pesen. Bondowoso belum ada ya, semoga setelah ini. Ini pertanyaannya Mas Yudis, apa dulu perusahaannya atau usahanya ini langsung keluar kota? Iya, saya pertama bikin itu di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Covid kemarin saya mobilisasi ke sini semua di Bondowoso. Oh, jadi ini pertama di Surabaya bangunnya ya, gitu kan, karena ada Covid pulang ke Bondowoso. Pulang Bondowoso. Dibawa sama karyawannya juga berarti. Iya. Oke. Di Bondowoso mana itu dulu, Mas? Kantornya sama? Kantornya di Tapen, Mas. Di rumah saya Tapen. Di saya ada Tapen. Rumah ya waktu itu. Sebenarnya sudah difungsikan buat usaha okay. juga jasa pengiriman sama istri saya. Cuman masih ada beberapa ruangan yang kosong, ya saya gunakan untuk kantor saya gitu. Di Bondowoso berapa tahun dulu? 2 tahun gitu. 2 tahun semenjak Covid. Nah, ini mungkin bisa jadikan perbandingan Mas Yudis. Kalau di Bondowoso sama di Surabaya gimana, Mas? Beda jauh enggak? Mungkin dari orderan dari klien? Sebenarnya sama saja, Mas. Karena bisnis kita kan bisnis yang tidak memerlukan tempat khusus untuk jualan. Istilahnya seperti itu ya. Okay. Jadi bisnis saya itu kan ya marketingnya lewat circle sama lewat digital online. Jadi sebenarnya tempat itu nggak pengaruh sih sebenarnya. Iya. Cuman enaknya kalau di Bondowoso akhirnya biaya operasionalnya itu lebih murah dibandingkan waktu di Surabaya gitu kan. Ya contoh misalkan kayak makan siang, karena saya kan biasanya makan siang karyawan saya handle kan. Oke. Okay. Nah kalau misalkan di Surabaya makan siang sekali makan porsi ya mungkin 15-20 lah ya. Waduh. Nah kalau di sini kan bisa di bawah 10.000. Di bawah 10 udah dapat banyak. 10.000 itu udah dapat air sama kerupuk malah. Nah, Mas. Nah itu salah satunya. Terus kemudian yang kedua biaya sewa kan akhirnya hilang. Dulu saya sewa kantor per bulan 3 juta. Di Surabaya? Surabaya. Satu bulan 3 juta? Aduh. Itu working space loh ya. Jadi ya seruangan inilah istilahnya. Oke. Okay. Itu rumah biasa, Mas, di Surabaya? Enggak, gedung. Oh, di gedung. Iya, saya sewa. Jadi ada gedung. Gedung itu disekat-sekat untuk kantor. Nah, saya sewa di situ. Oh, iya. Karena kan saya di bidang IT kan sebenarnya ya cuma butuh meja aja sih sebenarnya. Iya, meja butuh kursi. Ruangan dong, Mas. Iya. Enggak mungkin di luar ruangan. Iya, meja kursi aja kan. Meja tapi kursi. Meja kursi udah disediakan sama pihaknya, pihak gedung itu. Hmm. Kita tinggal pakai gitu. Itu berhasil juga sudah ini. Sudah sama AC-nya. Iya, nah, kalau di sini akhirnya saya belanja meja kursi dulu. 2 tahun di Bondowoso. Tapi pertama kali di Surabaya ya, Mas, ya memulai usahanya. Sekarang masih di Bondowoso apa sudah balik lagi ke Surabaya? Sebenarnya udah balik Surabaya, Mas. Balik lagi. Saya pindah ke sana semua. Apa karena di Bondowoso nggak ada klien, Mas, atau nggak ada pesanan? Kalau menurut saya belum kali ya. Semoga ini, aja ada ya. Ini sudah saya duga ini soalnya. Ya, makanya saya bikin perbandingan kira-kira di Bondowoso sama di Surabaya beda jauh nggak gitu kan? Nah ya bedanya itu sih sebenarnya ini saya jujur aja ya. Oke okay. Ya oke okay. Tempat untuk cari tempat kalau mau bisnis digital untuk cari klien itu tempatnya sebenarnya kota-kota besar, Mas. Kota-kota besar. Oke okay. Bondowoso, Jakarta, Bandung, Semarang gitu. Jadi walaupun kantor saya di Bondowoso waktu itu, semua kerjaan saya nggak di Bondowoso loh. Jadi Bondowoso itu hanya tempat kerjain aja. Ya, dapat kliennya itu dari luar Bondowoso. Bener. Berarti kliennya dari luar kota Bondowoso. Iya. Waduh. Kantornya aja di Bondowoso. Ada apa dengan Bondowoso ini ya, Mas ya? Ya ini mungkin ini kalau analisis saya, Mas. Oke. Okay. Ya. Saya terus serang aja ya. Saya itu pernah ke beberapa ke luar negeri dan ke beberapa kota besar ya. Dan saya ketemu dengan orang-orang pintar asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Banyak, Mas. Cuma nggak tahu kenapa
ketika ditanya gak mau balik Bondowoso, ya jawabannya mau kerja apa di Bondowoso. Ini kita bicara reality aja ya. Okay. Sebenarnya banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar di Bondowoso ini banyak banget, cuma ya hijrah gitu kan. Hijrah. Ya, akhirnya karena mereka berpikir tentang peluang sebenarnya, Mas. Tapi mungkin semoga, lebih tepatnya nyari sinyal gitu, Mas. Iya, betul. Yeah. Tapi saya berdoa semoga ke depan dengan adanya revolusi industri 4.0 dan society digital, digital society 5.0 yang semuanya sudah terintegrasi dengan digital, tempat itu enggak pengaruh lagi gitu. Jadi kita mau berkarya dimanapun tetap bisa menghasilkan, harapan saya itu, sehingga orang-orang pintar yang ada di Bondowoso itu tetap di Bondowoso, memajukan Bondowoso gitu. Betul. Akhirnya punya kontribusi membangun Bondowoso, dan Bondowoso bisa bersaing lagi gitu. Bisa bersaing dan ekonominya bisa tumbuh di Bondowoso. Tapi paling tidak ilmunya diberikan ke anak-anak di Bondowoso gitu. Iya ya, betul. Membuka lapangan kerja lagi ya, Mas ya. Nah betul, Mas, itu harapan saya. Jadi ekonomi di Indonesia, ekonomi di Bondowoso itu semakin maju dan semakin berputar. Nah ini gimana tanggapannya Mas Yudi? Soalnya banyak orang yang bilang Bondowoso itu kota mati, Mas. Saya 60% sepakat. Oke. Okay. Dan 60% itu harapan saya itu semakin mengecil. Okay, dengan adanya transformasi digital yang semakin masif. Karena dengan digitalisasi, maka yang namanya demokratisasi ekonomi itu bisa merata, harapan saya sih. Seperti itu. Jadi maksudnya itu dengan adanya digital, orang-orang itu udah gak perlu kerja di luar kota lagi untuk cari duit. Jadi di Bondowoso aja tetap bisa berkaya. Contoh nyata yang 60% itu saya semakin nyata untuk bisa menurun ya. Oke. Itu adanya kampung YouTube di daerah Tapen. Oke, oh itu terkenal, Mas. Nah, itu kan jadi orang-orang berpikir kan dengan adanya digitalisasi dari YouTube aja udah bisa menghasilkan uang. Karena gitu ya, saya pernah survei dan analisis anak-anak muda di Bondowoso, Mas, setelah lulus SMK itu mungkin kalau yang mampu 60% kuliah ke di luar kota. Minimal paling dekat di Jember lah, Mas. Iya. Yeah. Ya. Oke. Okay. Yang lainnya cari kerja, Mas. Kerjanya di mana? Kalau enggak ke Kalimantan, ke Bali atau ke Sumatera, Sulawesi. Pokoknya enggak di Bondowoso. Mereka bingung kerja apa di Bondowoso gitu kan. Nah, dengan adanya digitalisasi seperti kampung YouTube itu, akhirnya anak-anak muda lulus SMK yang punya bakat di bidang bikin konten dan sebagainya enggak keluar kota. Okay. Bikin konten YouTube-nya di Bondowoso. Akhirnya jadi YouTuber terkenal di Bondowoso, dan akhirnya secara gak langsung memajukan ekonomi Bondowoso. Nah itu harapan saya. Nanti semakin ke depan digitalisasinya itu semakin merata, anak-anak udah bisa berkarya di sini saja, nggak perlu keluar kota untuk cari makan istilahnya ya, atau cari sesuap nasi lah ya, di sini aja sambil memajukan ekonomi di Bondowoso. Dan saya yakin itu bakalan terjadi. Kenapa? Karena tanda-tandanya udah ada nih, Mas. Udah ada nih. Contoh, udah ada investor yang berani bikin mall di Bondowoso. Iya. Ya. Pizza Hut udah mulai masuk di Bondowoso. Ya. Iya. Terus beberapa tempat brand-brand kayak brand-brand terkenal kayak toko di sini ini apa namanya, toko peralatan. Alat-alat mesin ini yang di sini loh. DIY, DIY. DIY itu kan brand-brand nasional kan. DIY udah berani masuk Bondowoso. Ada beberapa mall yang di dalamnya itu ada Matahari dan lain sebagainya udah berani masuk Bondowoso. Kemudian dibangun beberapa hotel dengan skala nasional bintang 4 mungkin ya, hotel di situ. Kemudian brand-brand terkenal udah berani masuk ya, kayak Pizza Hut dan lain sebagainya, nanti bakalan menyusul itu kan. Mungkin itu didasari dengan beberapa perhitungan, antara lain dibukanya Universitas Jember cabang Bondowoso, sehingga tiap tahunnya itu ada mungkin ya ribuan lah ya, masih seratusan ribuan mahasiswa masuk Bondowoso. Sebenarnya masyarakat ini banyak yang bilang kayak gini juga, Mas. Kalau di Bondowoso seandainya ada universitas negeri, itu pasti ramai Bondowoso. Iya, salah satu penukarannya itu. Dan anak mudanya semakin dibekali kreativitas yang tinggi, akhirnya bisa kreatif, Mas. Mungkin ada kampung YouTube di Tapen.
harapan saya muncul kampung-kampung YouTube berikutnya gitu. Mm-hmm. Jadi satu kampung itu nggak usah kemana-mana, cari duitnya di sini melalui konten YouTube. Mungkin nanti ada lagi yang bikin konten TikTok gitu ya, sekarang lagi ngetren. Nah itu adalah salah satu disrupsi teknologi yang secara nggak langsung bisa mendemokratisasikan ekonomi. Betul. Jadi anak-anak di sini itu nggak usah keluar kota gitu, di sini aja cari duitnya gitu, memajukan ekonomi Bondowoso. Toh kalau mau ke mall di sini udah ada gitu kan, mau makan pizza yang enak udah ada gitu. Iya. Dan yang terjadi sebenarnya sekarang anak muda yang ada di Bondowoso kalau menurut saya mas ya, cuman menikmati teknologi saja mas, belum sepenuhnya bisa memanfaatkan. Nah itu makanya perlu diadakan yang namanya literasi digital, Mang. Literasi digital. Jadi bukan hanya penikmat saja, tapi juga pemain. Nah itu harusnya gitu. Nah itu perlu diadakan yang namanya literasi teknologi. Jadi kita itu juga bisa jadi pemain di bidang itu, supaya ya meningkatkan semuanya. Dan saya rasa mungkin salah satu yang menghambat, salah satu itu ada namanya mental block, Mas. Apa mental itu, block itu kayak minder dulu gitu loh mas. Jadi saya nervous mau, dulu nah, mungkin betul. Ya. Jadi saya mau bikin konten, wah saya ini anak Bondowoso, anak orang Ketani. Gak pede akhirnya kan mau bikin konten gitu kan. Nah, sebenarnya ya pede aja gitu kan. Pede aja ya. Saya juga pede nih bikin YouTube mas. Gak banyak yang lihat, terserah pokoknya upload dulu usaha. Iya. Bener itu mas. Jadi apalagi saya waktu itu mulai gitu kan ya. Saya dari asalnya dulu dari Bondowoso, kemudian kota yang walaupun kabupaten tapi kayak desa gitu, ibaratnya seperti itu ya, karena sepi waktu itu ya. Kalau sekarang saya udah ramai. Jadi waktu itu saya berkompetisi bidang IT dengan orang-orang di Jakarta, bahkan saya pernah juara IT itu di Bangladesh, di Korea, di Taiwan gitu. Waduh. Makanya kan anak Bondowoso itu bisa bersaing di kancah internasional gitu kan. Betul. Ya itu mungkin butuh kepercayaan diri yang lebih bertingkat gitu kan. Yang lebih kuat istilahnya, PD-nya. Katanya ya Mas Yudis sudah pernah ke 8 negara ya Mas ya? Iya, kurang lebih 8 negara. Itu ngapain ke sana Mas? Jalan-jalan atau dalam rangka apa ini? Dalam rangka ngikutin kompetisi bidang IT, ICT lah lebih tepatnya ya. Ikut lomba? Iya, lomba ICT sama ikut short course. Apa itu mas? Short course? Kursus singkat tentang bisnis digital. Kalau yang short course itu di Australia mas. Di Australia? Iya, di Australia. Jadi saya itu di bawah naungan Flinders University, saya dapat kayak semacam short course gitu. Itu untuk belajar tentang startup digital. Ekosistem startup digital. Jadi bagaimana bisnis digital di Australia itu didirikan dan berkembang gitu. Lainnya itu saya ke Korea, ke Seoul. Nah, itu bajunya Korea. Oh iya, ini baju saya yang saya pakai Wiko di Seoul. Wiko 2018. Iya, Wiko itu World Inventor Olympic, Creativity Olympic. Saya dapat medal. Apa itu? Gold mas. Medal nih. Oh, dapat emas. Iya. Juara satu dong. Iya. Wah. Terus saya pernah ke Bangladesh, waktu itu saya jadi runner up aja sih. Kalau dalam istilah ICT Award itu nama penghargaannya Merit Award. Merit Award namanya. Untuk kategori perusahaan di bidang teknologi digital ya. Oke. Okay. Kemudian di Cina, Guangzhou, tapi nggak menang, saya juga pernah dapat. Terus ke Taiwan juga pernah ke sana. Untuk ikut lomba ICT di NTU, di National Taiwan University. Jadi ya hampir kurang lebih saya ke negara-negara tersebut gratis gitu, gratis. Malah dikasih sanggung. Berarti semacam beasiswa gitu mungkin ya mas ya? Iya. Ada pesangon gitu mungkin ya, tunjangan gitu ya. Iya. Okay. Tadi mau tanya apa deh, lupa. Oh iya, ini ikut lombanya pas lagi kuliah atau sampai ikut tes mandiri dapat ikut atau gimana ini? Ada yang lagi kuliah, kalau yang lagi pas lagi kuliah itu atas nama kampus ya tentunya, membuat nama kampus. Ada yang ikut sendiri dalam artian nulis proposal sendiri, ngajukan proposal ide, ya, kemudian diseleksi oleh mereka, dan yang
menurut mereka bagus diundang untuk ke sana untuk mempresentasikan proposalnya tersebut. Ya, itu proposalnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga, bikin proposal ke luar negeri, gak mungkin kan bahasa Indonesia ya, Mas ya? Iya, bahasa internasional ya. Iya. Sebenarnya sekarang dengan kemajuan teknologi sekarang ya cukup terbantu sih. Pakai Google Translate, habis itu ditranslate dan grammarnya dibetulin. Betul. Pakai Grammarly gitu. Kayaknya masih baku kalau langsung dari Google Translate ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi sekarang udah lumayan membantu sekali sih dengan adanya teknologi untuk menulis proposal. Pasti dalam proposal bahasa Indonesia dulu gitu kan. Betul, betul. Jadi mentahnya bahasa Indonesia nanti ditranslate ke bahasa Inggris. Itu dulu yang mandiri di mana Mas? Di Korea yang juara? Di Taiwan. Di Taiwan. Iya. Sebenarnya semuanya itu baik melalui kampus maupun melalui mandiri, itu pasti sebelum diundang ke sana itu melalui seleksi proposal dulu Mas. Pasti kita ngajuin proposal-proposal dulu gitu. Jadi karena itu saya lumayan nih jago nulis proposal gitu kan. Gara-gara saya ngikut gitu. Iya, tapi tujuannya sampean nih apa sih? Pengen sampai ke luar negeri apa memang pengen cari pengalaman, cari relasi, atau mungkin pengen jalan-jalan aja? Atau pengen, ini kesempatan di luar negeri. Yang disebutin Mas Arif tadi semuanya itu. Jadi yang pertama tentu cari pengalaman ya. Yang kedua cari relasi. Yang ketiga bonusnya jalan-jalan. Iya, itu berapa lama Mas? Yang di Korea kayaknya paling seru kayaknya. Ya kurang lebih semingguan lah di sana saya. Semingguan ya. Makan udah ditanggung. Iya. Tempat tinggal ditanggung. Dapat sanggup juga. Dapat sanggup juga. Kurang enak gimana ya Mas ya? Kurang enak gimana hidupnya? Jadi. Mungkin banyak ini ya apa namanya anak-anak muda sekarang terutama yang cewek-cewek yang fannya drakor-drakor itu drama-drama Korea, K-pop dan lain sebagainya gitu kan. Saya bilang kan ke mereka termasuk sama istri saya yang senang K-pop sama drakor itu saya bilang saya nggak suka drakor aja sudah pernah ke sana. Kamu pencinta drakor belum pernah ke sana. Waduh, itu dia serangan yang sangat baik gitu. Jadi kadang saya lihat tuh film Korea, itu aslinya nggak kayak gitu. Saya tahu realnya di sana seperti apa. Iya. Tapi saya waktu itu juga pernah ke Gangnam, Gangnam Street. Kan kalau dulu beberapa tahun lalu ada Psy yang goyangan Gangnam style itu kan. Ya, itu. Ternyata di sana itu ada patungnya Gangnam dan Gangnam. Sampai dipakai dibuat patungnya. Jadi ya. Gangnam itu merupakan salah satu distrik lah kalau di sana. Ada jalannya juga Gangnam Street namanya. Istilahnya. Terus di Korea itu kalau pernah ada adegan syuting di perpustakaan yang paling besar itu di dunia yang isinya buku-buku aja. Saya sudah pernah ke sana juga. Dan memang itu gede banget, bagus banget gitu. Dan di sana ada beberapa sungai-sungai yang terkenal di film-film itu. Saya juga sudah pernah ke sana. Sudah pernah ke sana. Apa namanya nyebur juga kan? Yang terkenal apa namanya? Han River kalau enggak salah itu ya. Saya sudah pernah ke sana. Ini ya buat Anda pendengar Pratiwi, utamanya kaum Hawa yang suka K-pop yang pengen ke Korea Selatan gitu ya. Ini sudah menjelajah. Sudah menjelajah dulu Mas Yudis ke sana ya. Walaupun bukan penggemar K-pop ya. Nah, itu. Tapi dalam rangka yang berbeda Mas Yudis ke sana ya. Nah, selama ini Mas Yudis kira-kira negara mana yang paling berkesan bagi Mas Yudis? Ada dua. Apa itu? Korea sama Australia. Korea sama Australia. Iya. Apa yang bikin beda Mas dengan yang lain? Saya kasih contoh sederhana aja ya. Oke. Apa ini? Ya. Saya mau nyabrang jalan. Kaki saya nyentuh aspal, mobil-mobil itu berhenti semua. Mempersilakan saya lewat duluan. Kalau di sini saya nyentuh aspal dipisui Mas. Bukan dipisui, tambu sama ya. Iya, ini jalan raya ngapain berdiri di tengah jalan gitu. Iya, itu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan naik ini apa kereta cepat Mas. Kalau di Indonesia MRT lah namanya. Iya, MRT. Nah itu kan turun ke bawah tanah ya. Nah saya itu tangga kan pasti ada dua lajur ya, lajur kiri sama lajur kanan. Saya jalan lewat lajur kanan, saya dimarahin Mas, suruh minggir ke lajur kiri karena saya jalurnya itu lambat.
saya jalan pelan. Jadi di sana itu kalau mau naik turun tangga atau jalan itu di lajur kiri kalau mau jalan biasa aja, karena jalur kanan itu jalur untuk orang yang lagi keburu-buru. Kalau mau lewat jalur kanan nggak boleh jalan, harus lari. Oh gitu ya mas. Iya. Kalau di sini kayaknya semuanya di sini ya. Nah, itu di Korea. Di Korea, sama juga di Australia juga gitu, mirip. Mirip ya mas ya. Iya. Saya ke Australia itu ke tiga kota, ke Melbourne, ke Melbourne. Sydney, okay. Sama ke Adelaide kalau nggak salah. Yang paling keren tentu saja Sydney ya. Sydney. Saya di Sydney itu pernah diajak teman saya jalan-jalan ke Lakemba. Lakemba itu suatu distrik di Sydney. Saya kaget waktu ke sana itu hampir 99% warganya Muslim. Muslim. Iya. Dan semuanya orangnya besar-besar, jenggot-jenggotan gitu, dan banyak masjid di sana. Ternyata ada distrik khusus Muslim di sana, namanya Lakemba. Dan saya jalan-jalan di sana, saya ketemu orang Padang. Bukan nasi Padang di sana. Bukan nasi Padang. Iya. Laris katanya mas. Lumayan. Lumayan ya. Iya. Indonesia sudah jadi warga negara Australia. Ya, mungkin dapat suami atau istri di sana mungkin. Iya, sepertinya gitu. Kalau nggak salah itu anaknya pertama itu dapat kerja di Australia sana. Akhirnya bapak ibunya dibawa ke sana. Ya? Iya. Okay. Dan anaknya menantunya itu kayaknya warga negara sana. Okay. Mas, di Australia kan ada ini mas, sama yang jadi ikon itu mas, yang kayak rumah yang apa namanya? Pernah ke sana, Opera House. Nah, itu Opera House. Iya, saya pernah ke sana juga di Sydney, jalan-jalan ke Opera House. Itu kan ikonnya Australia. Ikonnya, iya, ikonnya Sydney lebih tepatnya sih. Kemudian kalau Australia itu kan identik kanguru ya mas? Iya, saya pernah minum susu kanguru. Itu beneran mas, ada saknya di sini? Iya bener. Iya mas. Iya. Dan saya minum susunya pakai dot gitu. Jadi pernah saya ngasih minum susu dot kanguru itu di sana. Ada sakunya beneran? Bro? Iya bener, ada. Ada sakunya buat anaknya biasanya. Tapi waktu itu kanguru yang saya temui itu masih dalam kategori kanguru yang kecil. Kanguru yang kecil. Nah, saya heran, kanguru yang kecil aja tingginya itu sesaya mas. Yang besar? Yang besar itu katanya hampir 2 meter. 2 meter wih. Iya. Tinggi 2 meter mas. Iya. Kata teman saya yang pernah study di sana ya, dia bilang ini masih kecil. Wah, segini kecil loh. Sesaya gini tingginya itu kecil loh. Itu masih kecil, masih muda itu. Wah, yang besar gimana? Yang besar dari tinggi hampir 2 meter katanya. Aduh. 2 meter nenek sampai sini kayaknya. Iya. Itu yang gede, yang udah tua, yang udah bapak-bapak, ibu-ibu katanya. Saya kaget, wah ini yang kecil aja segini katanya. Ya untuk kangurunya itu di daerah mana mas yang banyak? Di Sydney atau di Adelaide? Di Australia bagian selatan yang banyak. Australia bagian selatan ya. Main banyak kangurunya. Di Perth, di Adelaide itu banyak. Yeah. Kalau di Sydney, Melbourne kayaknya itu udah kota modern sih saya sana. Dan saya juga banyak ketemu dengan penduduk sekitar sana, suku aborigin, suku asli. Suku aborigin lah istilahnya. Itu di Adelaide, itu masih banyak di Australia bagian selatan. Itu ternyata masih banyak suku asli penduduk Australia, suku aborigin. Nah, itu pelajaran waktu kalau nggak salah SMP sudah ada itu mas. SD itu mas. SD ya. Yeah. SD apa sih Mbak? SD pak sudah SD. Ada ya, mas ya. Dan memang saya ketemu suku orang aborigin di di kota gitu ya. Pakainya pakai pakaian adatnya khas sana dan khasnya. Bawa bumerang mas. Iya, sanggup bumerang dia. Dan kata teman saya, udahlah jangan coba macam-macam, mereka agak sensitif gitu kan katanya. Oh ya, mungkin orang asing mungkin agak ini ya mas ya. Iya benar. Oke, itu ada dua negara yang berkesan katanya mas Yudis. Di Korea sama di Australia. Di Australia. Iya. Sekarang kebalikannya, pengen ke negara mana yang masih belum dikunjungi? Pengen ke Eropa. Ke Eropa. Iya. Itu di mana itu Eropa? Saya pengen ke London. Pengen nonton Arsenal main. Oh, jadi ini pendukungnya Arsenal ya? Ya, di Inggris saya pendukung Arsenal. Ini. Saya pengen ke London. Saya ada rencana beasiswa S3 lah kesana, ya, ke London. Amin. Ini yang terakhir dari Mas Yudis, harapan ke depan. Kalau harapan ke depan, ya sebenarnya saya natural aja ya, sama dengan orang-orang pada umumnya gitu kan. Dulu ketika saya SD,
pengen masuk SMP yang bagus, SMP pengen masuk SMA yang bagus, SMA pengen masuk perguruan tinggi yang bagus, lulus pengen dapat pekerjaan dan penghasilan yang bagus, dan sebagainya. Dan di usia saya yang sekarang, ya udah kepala tiga sebenarnya sih. Pertengahan kepala tiga ke kepala empat. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ibaratnya apa yang dulu saya pernah cita-citakan, pengen punya A, B, C, D, dan E, itu hampir ya 80% lah keturutan gitu kan. Akhirnya bisa beli sendiri dan lain sebagainya. Nah, sama seperti dulu remaja yang sekarang jadi dewasa dan sudah berkeluarga punya anak, ya tentu harapannya sekarang itu lebih ke anak-anak gitu kan. Gimana cara besarin anak-anaknya paling enggak bisa sama atau bahkan jauh lebih dari kita gitu kan. Nah, jadi itu harapan saya ya ke depan ini. Saya sebenarnya bekerja dan lain sebagainya itu kan 70% udah untuk anak-anak gitu kan, 30% untuk ya nikmatilah gitu dengan saya, dengan istri dan lain sebagainya. Ya jadi harapan saya ya semoga tetap apa yang saya cita-citakan ke depan itu bisa terwujud. Amin. Bisa berjalan dengan baik gitu kan. Amin. Dan harapan saya juga dengan Kota Bondowoso, demikian juga dengan Radio Praptiwi, seiring dengan kemajuan Kota Bondowoso juga ikut maju juga gitu kan. Ya, ini kita depan mengadakan podcast mengikuti perkembangan zaman. Iya betul, makanya saya secara gak langsung itu secara gak langsung atau secara kebetulan, wah ternyata di Bondowoso ada podcast gitu kan. Ya udah saya ada peluang kesempatan mau nih saya ikut podcast ini. Sebenarnya di Bondowoso kayak gini saya pernah di Mardika mas, dengan Mbak Dewi juga, ya. Itu pernah juga ke SS Surabaya juga saya pernah. Intinya temanya tentang entrepreneur gitu kan. Istilahnya itu bercerita gitu kan, bercerita pengalaman. Ya pengalaman ini pesan saya juga ini ya. Pengalaman ini sepenuhnya pasti gak bisa ditiru, karena tiap orang pasti punya jalan sendiri-sendiri dalam menciptakan kesuksesannya. Betul. Paling gak apa yang saya ceritakan tadi itu bisa jadi referensi, inspirasi untuk atau referensi untuk menggali inspirasi untuk teman-teman yang lainnya, buat yang ingin jadi usaha atau pengusaha gitu, di bidang apapun itu. Kalau mencontoh, misalkan saya dulu inspirasinya itu Bill Gates sama Steve Jobs, saya nggak bisa nyontoh jalan mereka, karena atau mungkin di Indonesia si Pak Dahlan Iskan ya, idola saya ya. Saya pernah ketemu beliau dan saya pernah ke rumahnya waktu itu. Tapi itu nggak bisa jadikan patokan saya untuk merintis usaha. Paling nggak itu jalan ceritanya beliau itu saya jadikan inspirasi untuk memulai usaha waktu itu. Demikian juga mungkin kalau di tokoh dunia itu Steve Jobs ya almarhum. Saya lihat filmnya, saya lihat baca bukunya, dan saya nggak mencontoh gitu loh. Tapi jadikan referensi aja. Kan anak muda zaman sekarang banyak menelan mentah-mentah. Itu Steve Jobs, Bill Gates gak sekolah jadi manusia terkaya di dunia, akhirnya gak mau sekolah, DO dari kampus. Bukan itu yang dicontoh gitu, itu jadi referensi aja gitu. Kan gara-gara banyak berita Steve Jobs sama Bill Gates gak lulus sekolah ya, sama Mark Zuckerberg DO dari kuliah, bisa merintis usaha atau perusahaan besar gitu kan. Akhirnya banyak dicontoh sama anak sekarang gitu kan. Akhirnya tiba-tiba DO, gak mau kuliah gitu kan. Bukan itu yang dicontoh. Tapi itu jadikan referensi aja. Sama seperti halnya ketika saya cerita pengalaman saya gini, jadikan referensi aja. Karena setiap orang punya jalan sendiri-sendiri gitu, jalannya sendiri-sendiri. Jadi kayak saya misalkan lagi ada nemuin masalah gitu, wah saya ada masalah seperti ini, saya cari referensi, siapa nih orang yang bisa nyelesain masalah seperti ini. Tapi gak niru jalannya, jadikan refresh aja. Jalan menentukan keputusan caranya itu tergantung dari keputusan kita sendiri-sendiri. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin yang terakhir, ini Mas Yudis, ini buat saya juga mungkin, buat teman-teman, kunci sukses menjadi seorang pengusaha itu apa sih Mas? Kalau menurut saya ya. Oke, versi Mas Yudis, silahkan. Baik sama orang aja Mas, itu kuncinya dah. Baik sama orang. Iya.
Oke, ya, jangan lupa baik sama orang ya. Oke, Mas Yudi, terima kasih sudah hadir di Pratiwi Radio, menyempatkan waktunya juga. Dan untuk pendengar Pratiwi, jangan lupa selalu dengarkan Pratiwi Radio, karena masih ada podcast-podcast lain ya, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.